Oke, kembali lagi bersama The Alta Channel. Kali ini kita mau maintenance ya, maintenance software absen beserta koneksi SMS gateway yang mengirim SMS ke karyawan. Nah, ini saya remote menggunakan UltraViewer. Bagi yang belum tahu, UltraViewer itu remote desktop online jarak jauh. Ini salah satu customer dari Finger Plus, mesin absen vendor dari Total Security for Security System. Nah, ini pertama kendalanya itu pesan tidak terkirim sementara pulsa modem banyak. Nah, langkah pertama itu kita tes dulu koneksi SMS database-nya berhasil. Kemudian kita cek SAM APP-nya. Ini apakah running semua? Oke, running semua bagus. Kemudian kita cek serial portnya. Nah, ini berfungsi atau tidak? Nah, ini stop. Nah, ini kita stop dahulu. Nah, kita uninstall servicenya. Ini kita cek dahulu ya, ini COM port berapa ini? Kita masuk ke komputer, property. Kemudian device manager. Nah, ini kita cek di sini port dan COM LPT. Nah, ini prolific, ini berarti sudah terinstall dengan bagus untuk modemnya. Dia menggunakan modem Wavecom. Ini ada di COM 3. Nah, ini kita cek di sini. Nah, ini COM-nya 4, ini keliru. Nah, ini kita isi. Kita isi hostnya local host, kemudian usernya root. Passwordnya kita lewatin, kita isi database-nya itu zsoft underscore sms. Nah, ini dapat dari mana? Ini kita kembali ke software-nya, yaitu pengaturan database. Nah, localhost, hostnya, usernya root, password kosong, database-nya zsoft sms. Oke, ini kita batalkan. Nah, ini kemudian simpan sekali saja. Nah, jamu tersimpan, kemudian install service. Kemudian terinstall, kita start servicenya. Nah, running berarti jalan. Oke, setelah jalan ini kita boleh tutup, boleh minimize. Ini kita tutup saja, ini kita tutup saja. Nah, terus ini dibuka, dites mesinnya koneksinya bagus atau tidak. Oke, koneksi mesin bagus. Nah, ini kita ubah. Nah, ini real time SMS ya, betul. Kemudian kita simpan. Kemudian kita tutup. Nah, di sini aturan downloadnya ini sudah real time. Oke, sudah real time, benar. Simpan, kemudian kita tutup. Ini kita tutup juga. Kemudian ini kita buka. Oh, salah. Zsoft SMS, oh yang ini. Nah, terhubung ya. Ini download ke mesinnya, ini real time. Nah, begitu download, kita buka aplikasinya kembali. Ini masukkan passwordnya, kita login. Nah, 3 SMS diterima. Anda tidak memiliki kuota SMS. Tes. Kita cek jam kerjanya. Kita cek aturan SMS-nya. Oke, sudah benar. Terima kasih. Kita cek jadwalnya apakah sudah diisi semua atau tidak. Nah, ini jadwal tidak diisi, otomatis nggak terkirim. Kita isi jadwalnya semua dahulu. Bulan Februari itu sampai berapa?
Jadi SMS gateway itu harus tersinkron semua ya data-datanya. Nah, kemudian kita tes lagi, masuk ke kotak terkirim. Nah, ini sending oke. Nah, ini masuk ini SMS. Sudah bisa masuk ini. Jadi untuk maintenance kali ini menggunakan remote desktop online jarak jauh. Kebetulan customer ini ada di Medan. Pastikan SAM APP-nya itu running, baik itu Apache dan MySQL-nya. Kemudian ini ada Gamu service-nya, ini ada di COM port 3, kemudian isi host, username, database-nya simpan, kemudian install dan start. Servicenya, service SMS gateway-nya. Nah, ini ada yang absen, kemudian ini sending oke. Kurang lebih seperti ini, sudah running SMS-nya. Oke, selama apabila ada salah kata, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.